Hari ini hari apa? Hari Selasa, Iya. tanggal Selasa. 11 tahun 2024, Bulan? bulan Juni. Iya. Mary Doga, apa yang sedang dikerjakan hari ini? Ada yang noken. Bisa dijelaskan bahan-bahannya ya? Pertama, buat dapur tali. Ada nyam dap tali dulu, baru nanti nyam saja. Kenapa diikatkan di jari? Karena iya. Kalau ikat begini kita bisa buat talinya. Kalau tidak bisa, kalau buka juga tidak bisa. Oh, coba dijelaskan, coba selfie tolong jelaskan cara membuatnya. Iya. Pertama kita bikin tali dulu. Baru kalau selesai tali kita bikin nopennya. Oh, tali itu berhubungan dengan bentuknya ya? Atau iya, kalau bentuknya. Oh, bentuk. Kalau yang laki-laki apa yang dibuat ini? Second. Second, apa itu second? Gelang. Second itu gelang tangan. Gelang tangan diletakkan di mana? Di lengan. Di lengan ya. Oh, ini gelang yang diletakkan di lengan. Oh. Bisa di tangan juga. Bahannya apa ini? Bahannya ambil dari kayu tingkil namanya. Kayu tingkil. Tingkil. Baru ambil sekan, sekan isinya, sekan isi, baru kita haluskan. Dihaluskan? Setelah buat, baru disebut dengan sekan. Disebut dengan ini ya, pisau. Pisau ini dihaluskan pakai pisau, supaya sekannya tidak mudah rusak. Oh, tujuan menghaluskan kayu tingkil ini supaya tidak mudah rusak ya, supaya awet. Ini termasuk kerajinan dari daerah mana? Daerah Bilamo Peterlogo ya. Wamena. Wamena ya. Seluruh Wamena atau hanya sebagian Wamena yang memiliki kerajinan ini? Wamena mungkin Papua Pegunungan lah. Seluruh Papua Pegunungan ya. Mungkin bisa dilakukan dengan pelan-pelan ya, untuk memasukkannya supaya terlihat dia. Jadi yang diperlukan benang dengan jarum. Jarum. Oh, pasti sekarang sudah sampai. Oh, sudah. Oh, sampai di sini ya. Dalam waktu 4 menit. Thank you.
Berarti selfie sedang membuat apa ini? Tali. Oh. Noken tali. Oh, untuk dasarnya noken. Iya. Oh, bahasa Waminannya apa ini noken? Su. Su. Iya. Bahasa daerahnya su. Kalau tali hele. Tali hele. Kalau jarum? Bahasa Sohar. Iya. Sama dengan daerahnya Selvi, bahasa di daerahnya Meridoga? Sukar. Oh, kalau di Selvi jarum namanya? Sukar. Sukar ya? Iya. Kalau di Meridoga? Sohar. Sohar. Iya. Oh, bagaimana Pak maksud Maco jarum? Tidak tahu bahasa di daerahnya? Ya? Oh, begitu ya? Sambil dijelaskan prosesnya. Berarti untuk memasukkan benangnya bagaimana caranya? Coba dijelaskan. Membuat cara menganyamnya bagaimana dulu? Menganyamnya pertama begini, baru kasih masuk di sini, ambil ini, kembali kasih keluar, baru kembali lagi kasih masuk lagi. Coba diulang lagi penjelasannya pelan-pelan ya, sambil ditunjukkan. Pertama kasih masuk di sini, di sini, baru kembali ambil yang ini, kembali lagi kasih keluar, baru kembali lagi kasih masuk. Jadi sudah jadi. Oh. Coba kita lihat bentuk sebagian jadinya ya. Pertama kasih masuk begini, tarik dapet tali ini, kembali kasih masuk, baru tarik dapet tali ini lagi, baru kembali kasih masuk. Jadi coba Miri perlihatkan keseluruhannya. Keseluruhannya ini sudah jadi yang ini. Oh, itu ya. Iya. Berarti ya. Oke. Kalau selfie bisa memperlihatkan keseluruhannya ya. Oke. Nah, sekarang filmmu bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan second? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali kita kasih lingkar dua kali di tangan, sesuai dengan tangan yang akan apa kita pakai. Setelah jadi, terus dua kali, setelah dua kali lingkar, sebelum kita kasih masuk, kita kasih masuk yang sebelah di bawah apa kita harus kasih masuk yang sebelah bawah. Jadi setelah kasih masuk di sini, kita kasih kembali lagi seperti ini, kasih kembali. Setelah kasih silang, jadi kita masukkan yang posisi sekannya di bawah seperti ini. Posisi sekannya yang di bawah kita kasih masuk di situ seperti begitu, lingkar sampai dua kali. Ah, coba sambil di perlihatkan. Diperlihatkan sambil dijelaskan. Nah, silakan Pak Pilamu Peter Logo. Jadi seperti ini. Iya. Seperti ini, setelah begini
kita kasih ke sebelah lagi. Jadi tangannya di sini harus pegang rapat supaya dia tidak melenceng dari sikan. Setelah kasih ke sebelah, kasih masuk lagi ke sini. Setelah begini dikasih rapat lagi turun. Rapat supaya dia tidak mudah terlepas saat proses pembuatannya. Iya. Setelah itu, setelah seperti ini, sekan yang satu yang bagian bawah dikasih silang ke sebelah lagi. Dikasih silang seperti ini. Lalu silang ini kita kasih rapat lagi ke bawah. Baru dikasih masuk ke sini. Lalu dikasih silang ke sebelah lagi. Ini diambil dari bawah. Jangan sampai dibuat terlepas, kita harus menahan di sini. Lalu ininya dikasih, setelah begini dikasih silang lagi ke sebelah. Iya. Kasih silang sebelah dari bawah. Lalu dikasih masuk dari bawah. Apakah sudah ada yang terlihat itunya, kerangkanya? Ini kerangkanya, ini kerangka pertamanya. Sudah, oh, yang dalam bentuk yang sudah mulai terangkai ya. Okay.